untuk kejadian tanggal 1 Juli pukul 02.30 itu eh, kendaraan melaju dari arah Gendingan naik ke flyover kemudian dari arah Plaza Manahan kendaraan roda 2 naik juga ke flyover kemudian kendaraan yang dari arah Gendingan yang roda 4 itu melaju dengan kecepatan tinggi kemudian dia mau berbelok ke kanan melebihi marka kemudian masuk ke ruang gerak dari lajur kendaraan yang dari arah Pasamanan sehingga terjadi kecelakaan dengan sepeda motor itu nah, ternyata melarikan diri kemudian eh, petugas kami menuju ke lokasi karena juga tidak jauh dari kantor kami hanya sekitar 200 meter sudah kita lakukan evakuasi di sana korban kita bawa ke rumah sakit kita TPTKP kita periksa saksi-saksi yang dari kanan kiri dan ternyata pelakunya melarikan diri eh, sesaat kemudian kami juga langsung mengambil CCTV yang ada di server kami. Kami di TMC Polri juga punya, di kebetulan di Disub juga ada. Kemudian kita analisa dari CCTV itu. Kemudian beberapa hari kemudian ternyata viral. Kita malam hari itu sudah melakukan penyelidikan, sudah merusak saksi-saksi, kemudian dari pihak korban juga sudah kita uh, sampaikan dari jasa harja untuk santunannya, pemakaman juga sudah dan sekarang kami sedang fokus untuk melakukan penyelidikan dan mudah-mudahan nanti dari bukti-bukti yang sudah kuat yang sudah kita kami kumpulkan kita naikkan ke penyidikan dan segera kita tetapkan tersangkanya saat ini biarkan kami berproses untuk menuju itu dan warga masyarakat mendukung kami terima kasih dengan viralnya video ini secara positif bagi kami dapat informasi banyak masukan namun secara kemanusiaan ya mohon maaf keluarga korban ya pesikisnya ag agak ter terganggu kira-kira begitu. Jadi ya mohon ini kepada masyarakat agar dimengerti. Kemudian kepada pelaku kami sampaikan segera menyerahkan diri. Ya, identifikasi Anda semakin jelas. Identifikasi kendaraan dan juga pelaku sudah semakin jelas. Ya, mudah-mudahan tanpa harus kami lakukan upaya paksa, lebih baik menyerahkan diri sebagai etikat baik sama-sama manusia bagaimana kewajiban ketika terlibat kecelakaan, itu juga yang menjadi korban juga manusia, Anda pelaku juga manusia. Saya kira begitu. Dan untuk korban sendiri itu meninggal di tempat atau gimana? Untuk korban sesaat setelah kejadian, saat kita evakuasi ke rumah sakit, saat di UGD, masih sempat memberikan keterangan. Masih bisa kita wawancarai, kita ambil keterangan, bisa sedikit banyak menceritakan kronologi, namun demikian ada sedikit hematum kepala di sana, kondisi korban semakin menurun dan akhirnya meninggal dunia. di kepala gitu Secara medis dokter yang tahu ya, tapi dari hasil visum meluarkan hematum kepala dan juga ada beberapa luka lecet, ada patah juga kira-kira begitu. Untuk langkah ke depan dari Satlantas. Ya, ini kami sedang memaksimalkan untuk penyelidikan kami menggabungkan gambar-gambar yang ada di CCTV, saksi-saksi yang ada di sekitar TKP. Ya, segera nanti kita akan segera uh, temukan pelakunya. Kita secara profesional saja kita sudah dibantu dengan teknologi. Jadi ya, berikan dukungan kepada kami, informasi dari masyarakat juga kami terima lebih bagus, lebih memudahkan kami. Untuk saksi saksi saat ini kami ada empat orang yang ada di sekitar lokasi, dan juga uh, bukti petunjuk yang ada di CCTV, termasuk operatornya kan juga ini bisa kita minta keterangan juga di sepanjang jalan Adi sepanjang jalan mewarti sampai dengan Simpang Gendingan berapa CCTV? 12 CCTV dari 12, dari 12 itu berapa titik yang bisa mengidentifikasi? semuanya bisa mengidentifikasi ya cuman kan karena itu warna putih, ada kendaraan lain juga yang warna putih, kan begitu. Jadi ya biar pas, yang tadinya durasi satu menit, kita tarik menjadi tiga menit, yang tadinya durasi dua menit baru muncul pelaku, kita tarik menjadi lima menit, biar tidak salah. Kan kira-kira begitu. Itulah dari 12 CCTV itu, dan juga saya apakah cctv kita bisa sampai di zoom ada yang ketika di simpang Fajar Indah itu ya, sama di simpang Makuto itu kecepatan cukup tinggi, blur jadinya kan. Kita screenshot pun blur jadinya. Nah kami juga memerlukan teknologi khusus. Saat ini kami juga sudah uh, melibatkan meminta bantuan rekan kita yang di Mabes yang tim IT sana cara alatnya lebih canggih ya. gitu.